Jadi ini adalah hari pertama hujan turun di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dan akibatnya sampah yang ada di selokan ini naik ke jalan ketika air hujannya meluap. Beragam jenis sampah mulai dari sampah plastik hingga limbah rumah tangga memenuhi jalan kebun sayur Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sampah ini diduga berasal dari saluran air yang tersumbat yang mengakibatkan air meluap dan membuat sampah berserakan di jalan. Menurut warga, ini adalah pertama kalinya hujan turun setelah kemarau panjang yang terjadi di Kota Parepare. Sampah diduga berasal dari perkampungan penduduk yang berada di wilayah ketinggian, di mana tempat pembuangan sampah jumlahnya sangat minim. Ditambah lagi sejumlah warga biasanya memanfaatkan saluran air di musim hujan untuk membuang sampah. Gimana nih? Apa emang sering begini atau gimana? Ini sering kalau memang sampahnya terkumpul di saluran di sini, yang besar. Jadi itu juga biasa kalau sudah terkumpul di sini, langsung di ujung sana juga yang anu kena banjir. Jadi mulai dari belakang sampai di ujung sana. Tapi ini memang hari pertama hujan ya? Iya, hari pertama. Karena sudah panjang sekali musim kemarau. Jadi ini sampah dari mana sebenarnya ini sampahnya? Ini sampah dari atas sana, tetangga di belakang. Jadi biasanya kalau hujan begini mereka buang ke selokan aja ya? Iya. Ini tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang buang sampah sembarangan. Jadi harapannya sih bisa sampahnya bisa dibuang ke tempat yang pantas ya? Buang sampah ke tempat. Sementara itu tumpukan sampah ini tidak hanya mengeluarkan bau yang tidak sedap dan masuk ke rumah warga. Sampah juga sempat membuat kemacetan di jalan raya. Sejumlah warga pun berinisiatif membersihkan sampah di jalan agar kendaraan bisa melintas. Berada di dataran rendah memang membuat warga di jalan kebun sayur ini kerap dilanda banjir saat musim hujan tiba. Namun volume sampah yang memenuhi area pemukiman warga kali ini sangat mengkhawatirkan. Kurangnya kesadaran sebagian warga untuk membuang sampah pada tempatnya yang masih minim tentu saja membutuhkan peran serta pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang.